Assalamualaikum, selamat datang di channel Malik Mafu. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Kali ini gue akan membuat mie goreng Indomie dari mie instan. Siapkan Indomie apa saja yang kalian mau. Buka Indominya dan nyalakan kompor secukupnya. Dan siapkan topping apa saja yang kalian mau. Masukkan ke dalam panci. Tunggu beberapa menit supaya airnya mendidih dan toppingnya matang. Dan masukkan mie-nya juga ke dalam panci. Inilah hasilnya, perpaduan mie dan telur dan topping menjadi satu. Guys, sebelum kita mulai makan, jangan lupa berdoa dulu ya guys. Mohon doa dan dukungannya ya guys, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa mengedukasi kalian semua. Selamat mencoba.